Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada anak-anak kami, siswa SMA Syahrudi yang kami cintai dimanapun Anda berada, hari ini kita ketemu lagi dalam video perkenalan masa orientasi siswa baru tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Wandi Wardoyo, selaku kepala sekolah SMA Syahrudi. Kebetulan untuk tahun ajaran ini saya masih dipercayakan untuk memegang jabatan untuk mengemban amanah yang diberikan oleh pihak yayasan selaku kepala SMA Syahrudi tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anak yang kami sayangi, dalam situasi yang sekarang kita hadapi ini sangat tidak memungkinkan sekali kita untuk bertemu, untuk bertatap muka dalam suasana pembelajaran yang harus kita laksanakan dan sudah selayaknya kita laksanakan untuk tahun ajaran sekarang. Tetapi dengan kondisi yang kita hadapi sekarang, kita sama-sama menyadari, kita sama-sama memakluminya bahwa untuk pembelajaran tatap muka sekarang belum dapat kita laksanakan. Tetapi anak-anak kami sekalian, jangan berkecil hati, jangan bersedih hati dulu, karena dimanapun Anda berada, Anda adalah anak-anak kami semua yang mulai tahun pelajaran ini sudah bergabung dengan SMA Setia Budi. Anak-anak sekalian, dalam SMA Setia Budi ini, ketika sudah terjadi pembelajaran yang terjadi tatap muka, maka seluruh fasilitas dan sarana yang ada di SMA Setia Budi sangat menunjang sekali dalam menunjang prestasi yang ada pada Anda semua. Banyak fasilitas dan sarana yang dapat Anda gunakan untuk menunjang prestasi. Pertama, sarana yang Anda dapati adalah ruang belajar yang presentatif. Setiap ruang belajar kami beri keleluasaan, kami beri kebebasan kepada Anda semua untuk mengelola, menyeting situasi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga ketika Anda belajar di dalam kelas terjadi suasana yang menyenangkan dalam interaksi pembelajaran. Terdiri dari 22 kelas yang dengan alokasi 9 kelas untuk kelas 10, 7 kelas untuk kelas 11, dan 8 kelas untuk kelas 12. Seluruh kelas itu sudah ada penempatan wali kelasnya masing-masing. Nanti akan anak-anak semua akan diperkenalkan dengan bapak ibu wali kelas masing-masing. Selain adanya ruang kelas, ada juga ruang untuk menunjang pembelajaran. Seperti kita memiliki lab IPA. Lab IPA ini terdiri dari laboratorium fisika, kimia, dan biologi. Semuanya terdiri dari ruang masing-masing dan tidak tergabung. Kemudian ada juga laboratorium bahasa. Laboratorium bahasa ini khususnya untuk menunjang pembelajaran bahasa, terutama bahasa Mandarin, karena di SMA Setia Budi sudah membuat suatu program yang namanya program ilmu bahasa dan budaya. Kelas-kelas inilah nanti yang akan memperdayakan lab bahasa tersebut. Dalam lab itu sudah dilengkapi dengan alat-alat, dengan fasilitas yang canggih, yang memadai untuk menunjang pembelajaran bahasa Mandarin khususnya dan bahasa Inggris dalam bahasa kesehari-harian yang digunakan dalam pembelajaran. Selain ruang-ruang yang menunjang pembelajaran,
ada juga ruang-ruang yang untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler seperti ada ruang OSIS, ada ruang sanggar. Nah, ruang sanggar ini juga untuk menunjang pembelajaran ketika Anda belajar pendidikan seni, seni budaya, seni tari, apapun namanya, Anda nanti akan digiring menuju ruang sanggar. Ruang sanggar inilah nanti Anda akan ditempa sesuai dengan bakat dan kemampuan Anda. Selain ruang yang sudah saya sebutkan lagi tadi, ada juga ruang agama. Ruang agama ini kita mengakomodir seluruh agama mempunyai ruang masing-masing. Seperti ada ruang agama Islam yang kita jadikan untuk musola di sekolah ini. Jadi ketika pelajar pada saat waktu memasuki waktu sholat, nanti silakan siswa-siswa kami yang beragama Islam langsung menuju ke musola. Kemudian ada ruang agama Buddha. Ruang agama Buddha ini juga sudah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang menunjang dan menunjukkan ciri khas agama Buddha. Ada ruang agama Kristen dan ada juga ruang agama Katolik. Jadi untuk keempat pelajaran agama yang ada di SMA Asia Budi ini sudah difasilitasi sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian selain ruang-ruang yang saya sebutkan tadi, ada juga ruang-ruang yang menunjang administrasi sekolah, yaitu ruang tata usaha. Di ruang tata usaha ini segala data yang berhubungan dengan administrasi sekolah dikelola di ruang tata usaha. Kemudian anak-anak sekalian, di SMA Asia Budi ini selain sarana, prasarana, fasilitas, juga ada kegiatan-kegiatan program yang menjadi program unggulan di SMA Setia Budi. Ada dua program unggulan yang ada di SMA Setia Budi, yaitu yang pertama program unggulan akademik. Untuk program unggulan akademik ini, nanti seluruh siswa kelas 10 pada tahun ajaran baru ini akan kami rekrut melalui tes yang namanya tes akademis. Tes akademis ini meliputi, pertama, tes akademis, Anda nanti akan dites tes pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan ujian pada saat Anda di SMP. Kemudian ada yang disebut dengan psikotes. Psikotes ini untuk mengetahui dan kami untuk merekomendasi apakah nanti anak-anak yang sudah mendapat rekomendasi dari psikolog di SMA Asia Budi ini akan kita gabungkan di dalam satu kelas yang namanya kelas unggulan. Kelas siswa-siswa inilah nantinya akan kita jadikan siswa-siswa unggulan dalam program akademik. Siswa-siswa ini akan membantu sekolah dalam hal peningkatan-peningkatan nilai, tampil dalam kegiatan-kegiatan lomba sains yang ada di kabupaten maupun ada di provinsi. Seperti sains, mata pelajaran IPA dan pelajaran IPS. Nah, nanti siswa-siswa yang tergabung ke dalam siswa-siswa unggul akademik ini akan dibina, akan ditempa sedemikian sehingga mereka akan menjadi siswa-siswa unggulan akademik. Kemudian ada program unggulan lain, yaitu program unggulan non-akademik. Untuk program non-akademik ini, kepada siswa-siswa yang memiliki bakat dan keterampilan dalam bidang seni, olahraga, akan kita bina. Contoh, siswa yang memiliki bakat di bidang seni, apapun seni tari, suara, bermain alat musik, akan ada wadahnya di SMA Asia Budi ini untuk menyalurkan bakat dan kemampuan Anda semua. Selain bidang seni, ada juga dalam bidang olahraga. Nah, program unggulan non-akademik 2 inilah yang menunjukkan eksistensi SMA Asia Budi di sekolah luar, bahwa selama ini SMA Setia Budi sudah cukup terkenal dengan kegiatan-kegiatan olahraganya, baik bola basket, bola voli, futsal, bola kaki, dan sebagainya.
Yang terpenting bagi Anda adalah ketika Anda memiliki bakat dan kemampuan apapun, silakan disalurkan di SMA Setia Budi ini. Jangan malu-malu, jangan takut, silakan bersaing menunjukkan prestasi yang ada pada diri Anda untuk dikembangkan. Kami akan mendukung, sekolah akan memfasilitasi apapun yang menjadi bakat dan kemampuan Anda demi mengembangkan nama baik sekolah. Silakan nanti Anda yang merasa memiliki bakat di bidang olahraga, Anda yang memiliki bakat di bidang seni, silakan nanti berkoordinasi, silakan disalurkan di SMA Setia Budi ini. Anak-anak kami dimanapun Anda berada, guna menunjang kegiatan pembelajaran di SMA Setia Budi, kami pihak sekolah, Bapak Ibu Guru akan selalu mendukung Anda, akan selalu membimbing Anda demi tercapainya cita-cita dan keinginan Anda semua. Terakhir, Bapak sampaikan kepada Anda semua, selamat bergabung di SMA Setia Budi, tunjukkan prestasi Anda ketika Anda masuk di sini, hilangkan embel-embel, hilangkan mindset Anda bahwa Anda masih anak SMP. Ketika Anda masuk di SMA Setia Budi ini, Anda adalah anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan. Mari kita bersama-sama kembangkan kemampuan bakat Anda di sini bersama Bapak Ibu Guru yang ada di SMA Setia Budi ini. Anak-anak sekalian, pesan kami selaku orang tua dalam menghadapi situasi yang kita hadapi ini sekarang, kami berharap kepada anak-anak semua dimanapun Anda berada, ingat dalam kondisi seperti ini, kondisi keluarga kita tidak menutup kemungkinan di antara kita mengalami keterpurukan. Untuk itu kami berharap kepada anak-anak semua, mari kita saling menjaga nama baik orang tua, sekolah, dan diri kita sendiri. Jangan mengecewakan orang tua. Ingat, ketika Anda sekolah di sini, ada amanah yang harus Anda jalankan, yaitu amanah dari orang tua. Jangan mengecewakan orang tua Anda. Kasihanilah orang tua Anda dalam kondisi yang sekarang, kondisi ekonomi yang terpuruk, memikirkan biaya segala macam untuk pembiayaan sekolah Anda, itu harus diimbangi dengan prestasi dan tingkah laku yang baik di sekolah ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami atas nama sekolah, atas nama Bapak Ibu Guru, selamat bergabung di Kampus Hijau SMA Setia Budi Sungaliang, sekolah yang berwawasan kebangsaan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Anak-anakku semua, siswa-siswi SMA Setia Budi kelas 10 yang baru, perkenalkan nama Bapak, Bapak Johan SE, jabatan sebagai Wakabumas di SMA Setia Budi, mengajar mata pelajaran ekonomi untuk kelas 11 IPS dan kelas 12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, anak-anak kelas 10. Kita pada saat ini belum bisa bertemu untuk tatap muka karena pandemi yang terjadi pada saat ini. Kami dari Guru-Guru Setia Budi ingin memperkenalkan diri. Saya Ruli Ardianto, mengampu mata pelajaran TIK, kemudian bertugas tambahan sebagai wakasusan Sapras. Semoga anak dalam waktu yang tidak lama lagi kita bisa bertemu untuk bertatap muka menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya. Selamat belajar di rumah. Semoga Anda bisa sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh siswa-siswi SMA Setia Budi Sumaliat tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama Bapak Zulfikar dan saya mengampu mata pelajaran kimia dan mendapat sebagai waka kurikulum di tahun pelajaran 2020-2021. Untuk anak-anak semua, permohonan maaf dari kami, terutama untuk pembelajaran kita secara tatap muka atau luring belum bisa kita laksanakan pada awal tahun pelajaran ini, dan untuk sementara kita masih menggunakan metode pembelajaran daring. Dan juga insya Allah kalau memang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan terutama juga adanya izin dari Dinas Pendidikan Provinsi dan juga penanganan COVID Kabupaten Bangka, kita akan bertemu secara tatap muka dengan sistem bergantian atau bergiliran antara kelas 10, 11, dan 12. Dan Bapak berharap kondisi ini tidak mengurangi semangat Anda untuk tetap belajar, ya, untuk meraih prestasi. Dan bersama-sama dengan SMA Setia Budi, kita berharap Anda bisa meraih prestasi Anda lebih baik lagi. Dan selamat bergabung untuk seluruh siswa-siswi SMA Setia Budi, ya, dimanapun Anda berada pada saat sekarang ini. Dan tentunya kami berharap apa yang diberikan di SMA Setia Budi bisa Anda aplikasikan nanti, insya Allah setelah Anda menamatkan dari SMA Setia Budi Sengalian. Mari bersama kita bersemangat untuk belajar walaupun kita belum bisa bertatap muka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para siswa siswi sekalian kelas 10, perkenalkan, nama saya Jatika Saifullah. Saya diberi amanah oleh sekolah mengajar bahasa Indonesia dan tugas tambahannya sebagai waka kesiswaan. Sebagai waka kesiswaan, saya ingin menyampaikan tentang tata tertib dan tata krama. Tata krama dan tata tertib sekolah dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat, yang meliputi nilai ketakwaan, sopan santun, pergaulan, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan, dan kenyamanan. Nilai-nilai tersebut mendukung kegiatan belajar yang efektif dan kondusif. Tata krama dan tata tertib sekolah dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, berucap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan belajar yang efektif. Dalam hal ini juga, sekolah memfasilitasi berbagai eskul sebagai wadah pengembangan karakter. Eskul tersebut adalah bola kaki, futsal, voli putra putri, basket putra putri, drum band, sanggar seni tari, paduan suara, opsi musik atau band, teater, paskibra, rohani Islam, PMR atau K3L, UKS, PKS, barongsai atau wushu, dan broadcast. Nah, bagi Pak siswa sekalian, silakan mendaftarkan sesuai bakat dan keinginan masing-masing. Selamat bergabung di SMA Setia Budi. Pengetahuan memang penting, tapi perubahan perilaku jauh lebih penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera penuh kedamaian untuk kita semua. Bapak akan memperkenalkan diri Bapak. Nama Agus Pendra, jabatan di SMA Setia Budi sebagai Kepala Tata Usaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera anak-anak. Perkenalkan, Ibu bernama Heni Juniati, Sarjana Hukum,
Ibu mengajar mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan kelas 10 NIPAS dan kelas 10 Bahasa serta kelas 11 dan kelas 12. Semoga kita dapat belajar dengan baik. Sama-sama kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Puji syukur kita pada pagi hari ini bisa bertemu. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Bujang Risman, Sarjana Hukum, guru di SMA Setiabudi yang merupakan alumni pertama tahun 1979, mengajar mata pelajaran Sejarah Indonesia, Sejarah Peminatan di SMA Setiabudi. Harapan kami mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu secara fisik untuk pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku, perkenalkan diri Bapak bahwa Bapak bernama Dr. Andes Triyono. Bapak adalah salah satu alumni dari SMA Setiabudi yang lulus pada tahun 1984. Bapak mengajar mata pelajaran agama Islam. Untuk di Setiabudi, Bapak mulai mengajar pada tahun 1996 sampai dengan sekarang, jadi sudah hampir sekitar 19 tahun. Anak-anakku, semoga nanti kita bisa bertemu secara fisik dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Tentunya dalam pendidikan agama Islam bukan hanya pengetahuan yang perlu kita tekankan, tapi tentu yang namanya spiritualnya, prakteknya, dan tingkah lakunya. Oleh sebab itu, mari anak-anak yang beragama Islam dan yang beragama yang lain juga, bahwa di Setiabudi ini kita punya 4 agama. Pertama, agama Islam. Kedua, agama Buddha. Ketiga, Kristen dan Katolik. Untuk itu, yang beragama Islam, mohon kiranya untuk menjaga toleransi di dalam umat beragama yang ada di SMA Setiabudi. Jangan sampai terjadi yang namanya bentrok, perkelahian hanya gara-gara agama. Mari kita tetap rukun di dalam mencari ilmu pengetahuan, mencerdaskan kehidupan kita sebagai seorang muslim. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, selamat bertemu dengan kami guru-gurumu. Perkenalkan, nama ibu adalah Tiur Norma, mengampu mata pelajaran seni budaya di kelas 10 MIPA IPS dan kelas 11 dan kelas 12. Mudah-mudahan anak-anak semuanya dapat menjaga diri di rumah dan jaga kesehatan supaya kita boleh nantinya bertemu di waktu yang tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Darlina Linzani, mengajar mata pelajaran Matematika MIPA kelas 11 dan Matematika MIPA dan Umum di kelas 12. Anak-anakku sekalian, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun, dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dan semoga juga kita secepatnya dapat bertemu secara langsung, belajar seperti biasanya bertatap muka di sekolah kita yang tercinta ini. Demikianlah harapan ibu untuk kalian semua.
Halo anak-anakku sekalian, selamat bergabung di sekolah kita SMA Setia Budi Sungaria. Senang sekali kalian memilih sekolah ini. Karena kondisi sekarang ini tidak memungkinkan kita untuk bertemu, oleh sebab itu saya ingin memperkenalkan diri saya melalui video ini. Perkenalkan, nama saya Arifah Atmawati. Saya mengampu pelajaran Bahasa Inggris di kelas 10 Bahasa. Dan kita berharap pada suatu saat nanti kita bisa bertemu di sekolah kita ini dalam keadaan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak ibu semua ya di SMA Setia Budi. Perkenalan, nama ibu guru yang ada di depan ini namanya adalah Dian Rosana Anggraini. Mengampu mata pelajaran biologi. Ya, nanti bertemu pelajaran biologi sama ibu ya. Kemudian membina ekstrakurikuler, PMR, opsi digabungkan dengan KIR. Ya, jadi nanti kita bertemu di lapangan untuk masa yang akan datang. Ya, jadi hari ini kita perkenalan secara jarak jauh. Ya, jadi jarak jauh. Mudah-mudahan anak-anak semua sudah melihat wajah ibunya. Ya, kemudian sudah merasakan bagaimana rasanya di Setia Budi ya. Jadi merasakan dulu ya anak-anak ya. Nah, kemudian selamat datang, selamat bergabung. Semangat. Kalau sudah menjadi keluarga besar SMA Setia Budi, semuanya harus masuk di dalam kawasan SMA Setia Budi tercinta ini. Ibu tunggu kedatangannya. Sampai jumpa masa yang akan datang. Selamat pagi para siswa-siswi SMA Setia Budi. Perkenalkan, nama saya Desi Lapita atau biasanya dipanggil dengan Mam Desi. Selamat datang di SMA Setia Budi, khususnya kelas 10. Saya mengampu pelajaran bahasa Inggris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMA Setia Budi yang baru. Melalui video ini, ibu akan memperkenalkan diri. Nama ibu Irma Suryani SPD. Mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia dan wali kelas 12.2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat anak-anakku semua. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Linda Ristianti, Sarjana Ekonomi. Di sini saya mengajar ekonomi kelas 10, kelas 11. Saya wali kelas 10 MIPA 2. Semoga anak-anakku semua kita bisa bertemu, bisa bertatap muka secara langsung. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Sukisni. Ibu mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti. Tugas tambahan ibu sebagai wali kelas kelas 12 IPS 1. Semoga anak-anak sekalian, pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Teruntuk anak-anakku kelas 10 yang baru, karena kita tidak bisa bertatap muka di sekolah, maka melalui video ini ibu akan memperkenalkan diri. Nama ibu adalah Juharyanti SPDI, mengampu mata pelajaran agama Islam dan PPKN kelas 10 serta agama Islam kelas 11. Dan ibu diberi tanggung jawab mengemban tugas dan tanggung jawab wali kelas 10 itu istimewa. Mudah-mudahan pada masa COVID seperti ini kita masih diberikan kesehatan. Dan jangan lupa anak-anakku semuanya, tetaplah berdoa
Semoga masa-masa seperti ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka belajar seperti biasa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera buat kita semua. Selamat datang di SMA Setiabudi buat anak-anakku, khususnya kelas 10. Bapak perkenalkan diri Bapak, nama Bapak SK SPDK. Bapak mengajar agama Kristen di kelas 10, 11, dan 12. Sekian, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan masih dalam kondisi pandemi COVID-19, izinkan kami memperkenalkan diri melalui video ini. Nama saya Sari Prihatia, pengampu pelajaran PKWU kelas 11, PKWU kelas 12, TIK kelas 10, serta wali kelas 10 IPS 4. Selamat bergabung di SMA Setiabudi. Semoga kita semua dalam waktu dekat dapat belajar seperti biasa kembali. Sekian, terima kasih. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, seluruh peserta didik SMA Setiabudi terkhusus kelas 10 yang belum bisa belajar tatap muka di kampus SMA Setiabudi Sungalia. Nah, melalui video ini saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Bapak Andi Irfansa, mengajar mata pelajaran sejarah Indonesia di kelas 10 dan pelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan di kelas 11, juga selaku wali kelas 11 IPS 2. Terima kasih kepada kalian telah memilih SMA Setiabudi sebagai sekolah tujuan, karena SMA Setiabudi adalah sekolah inspirasi untuk kalian meraih mimpi, karena mimpi kalian adalah harapan kami agar kalian menjadi mencapai tujuan kalian menjadi orang lebih baik dan bijak. Jaga kesehatan. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama Ibu Septiana Rahmawati. Ibu mengampu mata pelajaran geografi. Saat ini Ibu sebagai wali kelas 10 IPS 3. Terima kasih, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Teruntuk anak kelas 10 yang baru, perkenalkan nama Bapak Brian Novanza, mengampu pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Wali kelas, kelas 12 IPS 2. Untuk anak-anak yang baru, tetap semangat, jaga kondisi, karena di masa pandemi ini rawan sekali dengan sakit penyakit. Jadi kita terus semangat, jaga kondisi, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada peserta didik SMA Setiabudi terkhusus kelas 10, perkenalkan nama Bapak Gulam Zikri Oktaviansah, Sarjana Pendidikan, mengampu mata pelajaran Biologi, PKWU, serta Sejarah Indonesia. Bapak juga diamanatkan sebagai wali kelas, kelas 10 MIPA 1. Selamat bergabung di SMA Setiabudi. Semoga Anda dapat mengembangkan kreativitas Anda, bakat serta minat Anda. Sayonara, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang untuk peserta didik yang baru, khususnya untuk kelas 10 yang baru. Perkenalkan, nama Bapak Ari Izandra, Sarjana Pendidikan, di mana di SMA Setiabudi ini Bapak mengajar pelajaran fisika dan sejarah. Untuk pelajaran fisika, jangan dianggap fisika itu sulit, di mana kita tahu fisika itu mudah bagi kita yang mau belajar. Sekian dari Bapak. Salam sejahtera, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusihan. Saya mengajar mata pelajaran seni budaya, bahasa Indonesia dan sastra Indonesia. Saya wali kelas 10 ilmu bahasa dan budaya. Saya juga pembina ekskul Sanggar Tari. Harapan saya atau harapan Bapak, semoga kita bisa segera bertemu dan bertatap muka di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Novalia. Di SMA Setiabudi ini, Ibu selaku guru mata pelajaran Sosiologi untuk jurusan IPS dan Antropologi untuk jurusan Bahasa.
Untuk tahun ini, Ibu diberi tanggung jawab untuk menjadi wali kelas 10 IPS 1 dan tugas tambahan Ibu sebagai pembina marching band SMA Setia Budi. Harapan Ibu, semoga kita segera bertemu, bertatap muka secara langsung ketika pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama Bapak Catur Ari Purnomo Sidi. Di SMA Setia Budi mengampu pelajaran geografi untuk kelas 10 MIPA dan IPS. Lalu di kelas 11 ada sejarah Indonesia, mengampu sejarah Indonesia dan sosiologi. Dan menjadi pelatih ekstrakurikuler band atau musik yang ingin bergabung silahkan nanti, terus yang kelas 10. Semoga kita cepat bertemu kembali dalam kondisi yang lebih baik. Terima kasih dan selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Tri Febrianti. Di SMA Setia Budi ini, Ibu mengampu mata pelajaran matematika dan Ibu juga menjadi wali kelas 11 MIPA 1. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir agar kita dapat kembali ke sekolah kita yang tercinta ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Novia Larasati. Di sini Ibu sebagai guru bimbingan dan konseling. Jika nanti anak-anak sekalian mau konsultasi di bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir, bisa konsultasi dengan Ibu di ruang bimbingan dan konseling. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir agar nanti kita bisa berkumpul lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku SMA Sebudi manapun berada, nama saya Rizda Sari, staf tata usaha bagian persuratan. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan masih dalam kondisi pandemi COVID-19, izinkan kami memperkenalkan diri melalui video ini. Nama saya Hermawati, saya bertugas di bagian tata usaha bagian kepegawaian. Kepada anak kelas 10 yang baru, selamat bergabung di SMA Setia Budi. Semoga kita semua dalam waktu dekat dapat belajar seperti biasa kembali. Sekian, terima kasih. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Perkenalkan, nama saya Ismail, bertugas sebagai operator sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Oktadiansa. Saya bertugas TU bagian sarana dan kesiswaan. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehubungan masih dalam kondisi pandemi COVID-19, izinkan kami memperkenalkan diri melalui video ini. Nama saya Yustin Guntoro, bekerja di bagian TU, bagian keuangan. Selamat bergabung di SMA Setia Budi. Semoga kita semua dalam waktu dekat dapat belajar seperti biasa kembali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rafika Indasari. Ibu bekerja di SMA Setia Budi sebagai salah satu staf TU bagian laboran. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita segera bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nofrida Sakila, salah satu bagian staf tata usaha bagian perpustakaan di SMA Setia Budi Sumeneb. Semoga kita cepat bertemu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Usnadi, sebagai petugas kebersihan di lingkungan SMA Setia Budi untuk membersihkan di lingkungan sekolah ini supaya sehat SMA Setia Budi dan dapat juara satu di lingkungan SMA Setia Budi. Kata-kata terakhir saya ucapkan terima kasih. Thank you.
bersatu padu, bulatkan tekad kita. Kobarkan semangat juangmu, belajar dan berkarya. Berwawasan kebangsaan, cintaku pada Pertiwi. Kami warga SMA Setia Budi, bersama membangun negeri. Ayo bersama giat belajar, bangun karakter cerdas akhlak mulia. Haluskan bumi, jaga perilaku, menuntut ilmu dan cita-cita. Hijau indah sekolah kami, lingkungan sejuk asri. Budayakan sikap peduli, jaga keutuhan hayati. Konservasi dan reklamasi, kurangi emisi bumi. Tekad kami mengabdi untuk negeri di SMA Setia Budi. Ayo bersama sadar lingkungan, sayangi bumi, alam ciptaan Tuhan. Sisihkan lengan, cipta suasana. Hijau indah lestari. Tahun 45 kami
kami berjuang bertaruh nyawa. Kami berjuang bertaruh.